Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arlini Wanita. Kita habis dari Masjid Çamlıca Istanbul, Turki bagian Asia. Nah, kita mau nyebrang naik cruise di Selat Bosporus. Oke. Ini perjalanan turun ke arah naik cruise ya. Kita akan nyebrang dari Turki bagian Asia ke Turki ke bagian Eropa. Nyebrang berapa menit Mas Irfan? Jam 4 menit. Oke. Tapi kerennya dari Asia ke Eropa. Iya. Kan cuma nyebrang gitu doang ya, tapi sebelah sana ya. Di atas ya. Di atas aja dia. Menuju ke Eropa. Kita masih sekarang di Selat Bosporus, Bapak Ibu. Ini panjangnya 33 km. Dengan jembatan itu seharusnya ada satu lagi, itu ketiga itu terlalu jauh, itu juga tinggal di belakang kita. Hari pertama kita sudah pakai jembatan yang ketiga. Kalian udah coba semua jembatan di Turki? Mau makanan apa gimana? Dipagerin. Ya, Bapak-Ibu, kalau ada yang mau minum teh, kopi, atau mau makan Indomie, ada di sini. Bisa pesan di bawah, di lantai bawah ada kafe, bisa pesan, bisa makan, minum di sini. Bapak-Ibu, di sebelah kiri ada satu istana, ini istana Belar Beyi. Seharusnya waktu musim panas ini juga bangunan oleh Kekaisaran Osmania, tapi istana yang kecil bukan yang istana besar. Mereka jarang pakai istana ini. Biasanya musim panas ke sini seperti istana di barang ini bangunan abad ke-19 oleh Abdülmecid. Thank you.
bubble go hari ini atau ombak sangat besar ya. Masih hasil tentu saja. Ya, kapalnya goyang-goyang ya. Biasanya pada ibu bangunan-bangunan yang banyak kan dari kekaisaran Osmania, dari Romawi dan lain-lain yang banyak kan di sebelah kanan kita Eropa. Biasanya yang di sebelah kiri itu Asia ada rumah-rumah orang kaya. Ya, contohnya di sebelah kiri ada satu rumah yang kecil yang di pinggir laut. Itu warna yang seperti biasanya orang kaya itu rumah-rumah yang ini. Minimal yang paling murah, yang paling kecil, yang paling tua, minimal 10 juta dolar ya harganya.